Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid semua tahun 5? InsyaAllah, anda akan bersama lagi dengan Ustaz Izzuddin dalam mata pelajaran Pendidikan Kesenian. Okey. Kita masih lagi di bawah unit 1 iaitu Si Putih Menawan. Okey, boleh rujuk pada buku teks Seni Visual tahun 5 di muka surat 10 hingga 13. Hari ini kita akan siapkan tugasannya iaitu di bawah unit 1 Si Putih Menawan. Kita akan lukis angsa dan ini adalah alatan dan bahannya yang perlu disediakan seperti mana yang Ustaz minta pada minggu lepas. Okay, yang pertama adalah pensel, kertas lukisan. Kalau tak ada kertas lukisan boleh gunakan kertas A4, kad gelugur. Yang ini boleh ambil daripada mana-mana kotak yang terpakai. Ya. Kad keras, kalau tak ada kad keras pun tak apa. Seterusnya, polisterina, putih kapas, cat poster, pen penanda, pen warna, pen teknikal dan palette. Baik, ini adalah lukisan peringkat awal. Kita akan gunakan pen mechanical untuk kita warnakan angsa yang telah kita lukis pada minggu lepas. Dan ini adalah hasil akhirnya yang akan kita siapkan hari ini. InsyaAllah. Jadi, boleh tonton video yang telah Ustaz sediakan ini.
inilah hasil akhir yang perlu anak-anak murid semua siapkan. Dan setelah siap, anak-anak murid semua boleh hantar ke WhatsApp ustaz sendiri, ya. Disertakan sekali dengan nama penuh dan kelas. Baiklah, berjumpa lagi kita dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.